Okey, hari ini saya akan tunjukkan kepada anda wafak eh. Ni wafak harimau eh. Wafak air tulis tangan wafak harimau. Okey, kita tengok eh. Dia apabila bersentuhan dengan kita punya kulit, dia akan automatik dia akan melengkung. Okey. Ni sekarang dia jadi biasa balik. Okey, sekarang kita tengok eh. Flat kan. Okay, tunggu. Tengok. Nampak. Dia akan mulai bergulung sedikit demi sedikit. Ini untuk cara mengetahui wafak tu berisi ataupun wafak yang saja-saja ditulis, wafak yang saja dibuat. Ha, sekarang ni banyak orang tipu kan. Okey, tengok ah, beri terlepas balik, tengok apa jadi. Dia akan jatuh balik, nampak automatik, nampak dia akan jatuh pelan-pelan, dia akan jadi flat balik. So kita buat lain pula apa. Tengok sekali lagi. Okay, saya dah terbalikkan dia ke sebelah sini. Ya, okay. Nah, kalau saya sentuh pun, okay, ada flat ni. Saya akan kepak dia flat supaya tak melengkung. Okay. Okay, dan kita saksikan. So kita lepas balik. Tengok lengkungan dia tu eh. Dia akan jatuh. Okey, itulah untuk cara mengetahui wafak. Wafak tu berisi ataupun kosong.